Salam sejahtera, berita terkini dipetik daripada malaysiakini.com. Pemimpin Bersatu lapor SPRM dakwa PH dan BN belanja mewah. Seorang pemimpin akar umbi Bersatu melaporkan dakwaan perbelanjaan mewah Pakatan Harapan dan Barisan Nasional pada pilihan raya umum ke-15 kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Pelbagai laporan media dan posting media sosial menunjukkan PH dan BN menggunakan banyak poster dan bendera. Anwar Ibrahim juga menggunakan helikopter untuk bergerak sepanjang tempoh kempen, kata Ketua Bersatu Pucong itu Muhammad Syukur Mustafa. Dia berkata demikian pada sidang media di hadapan Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya hari ini. Dia juga mendakwa Bersatu telah menjadi sasaran serangan politik pengurusi PH Anwar Ibrahim dan pengurusi BN Zaid Hamidi. Mereka fokus mencipta tuduhan fitnah terhadap seteru politik mereka, khususnya Bersatu. Banyak tuduhan dibuat terhadap Bersatu untuk membina persepsi negatif, lebih-lebih lagi kita semakin hampir dengan 6 pilihan raya negeri. Akaun parti dibekukan sebelum sebarang penyiasatan dibuat atau diselesaikan dan oleh itu Bersatu dihukum tanpa bukti, katanya.